Hai teman-teman, halo semuanya. Ayo tebak kita lagi di mana? Iya, di mana lagi kalau bukan di Peak Pantai Indah Kapuk. Sekarang kita lagi di By the Sea Peak. Ini kayaknya baru tempatnya dan kita tuh nggak sengaja aja nemu tempat ini. Jadi ini kayak ada mallnya gitu. Mirip Beach Walk Kuta ya, Bali. Terus samping sini nih, ini tempat makan semua nih teman-teman. Yuk kita liatin ada apa aja sih sebenarnya di sini. Nih sebelah kiri kita nih kayak shopping center gitu teman-teman. Jualannya lokal brand tuh. Ini ambience-nya Bali banget. Sebelah kanan ini tempat makan ya. Yuk kita jalan yuk. Oke, dan itu ada Transjakarta yang lewat juga teman-teman. Cus, kita jalan. Nah ini kayak shopping mall atau shopping centernya gitu teman-teman. Tapi cuma satu lantai. Yuk. Ini Bali vibes banget nggak sih? Wow, itu kayak lokal brand semua deh tuh. Tuh kan. Berasa lagi di Kuta ya kita. Nah, tuh ada pesawat. Ada pesawat mau landing. Shopping mallnya tuh teman-teman. Yuk. Nah, ini dia shopping centernya. Ini cuma satu lantai ya teman-teman. Kasian. Ih. Bau durian. Ada kelinci. Iya, ini ambil. Bau duriannya nih. Ih, kasihan banget anjingnya. Mama gak tega. Ayo yuk. Ini ada makanan Sunda. Wow, ramai juga ya. Gila itu tunggunya 50 menit. Enggak deh. Nunggunya 50 menit deh sini. Kita nyari lain aja. Apa sih? Papa di mana sih? Nah, ini ada ini. Ini jeruk-jeruknya. Mama di mana? Mau jadi hantu. Iya, udah enggak. Ini mau sapua. Ya udah. Kita lihat makanan dulu. Apa kita pindah sini aja ya? Pindah sini aja kali?
Tuh, sini lebih banyak bakmi. Papa mana, Papa? Oke, yuk. Iya, iya, coba itu. Iya. Mau main mana? Mesin capit. Terus, terus, bentar, lurus. Lurus, lurus. Sini, sini. Kalau yang sebelah sini kosong nih, jadi kita milih mejanya enak. Oh, itu masnya. Sini. Kita beli koin dulu deh. Berapaan koinnya, Mas? Sambil nunggu makanan datang, mereka lagi main nih. Wih, adek. Adek yang main apa papa yang main sih? Ah, ya. Aduh, gimana sih? Ayo dong. Kurang, kurang, kurang. Aduh. Goreng telur buat anak-anak. Adik. Adik ngamuk. Kenapa sih kalah ya? Oke, semangat ya. Ini juga bete karena dia pengen minum es. Makan dulu deh. Ini mie gorengnya namanya bakmi cacan. Jadi pakai samcan sama apa ya tadi? Ya. Ade bawa kerupuk dari rumah. Aduh, Ade terniat deh, Ade. Ini nasi gorengnya 30 ribuan, terus bakminya nih 40 ribu ya, teman-teman. Makan dulu ya. Aduh. Oke, guys. Oma. Bella. Oma. Makan. Ade. Itu punya Mama mau nunjukin. Ade. Ini nasi goreng Oma, nasi goreng merah Makassar ya. Jadi ini seafood. Kalian gak mau sih nyobain yang macem-macem, maunya yang nasi goreng telur aja. Oke, kita akan ngelihat apa shopping centernya ini ya teman-teman. Kayaknya ini baru buka. Let's go. Wow. So cool. Lucu banget sih yang. Lucu ya? Konsepnya konsep alam. Wow. Udah di atriumnya ya, yang di tengahnya. Wah, lucu juga nih teman-teman. Nah, nanti ini di ujungnya teman-teman. Jadi sepanjang ini tuh lokal brand gitu, ada sepatu, clothing ya, baju-baju, pakaian. Nah, terus ada tempat makan juga, kafe-kafe gitu. Duh, ada yang ngamuk. Iya, sebentar deh. Oke, nah ini kita mau ke parkiran. Ini parkirannya tuh cukup luas ya.
Oke. Dan ini lobinya tuh udah berasa kayak hotel gitu, teman-teman. Vibes-nya tuh Bali banget di sini. Berasa kayak di beach walk Kuta gitu. Oke, kita menuju mobil. Demi, kepalanya ditutup dulu biar nggak kena hujan. Jadi ini namanya By the Sea. Terima kasih sudah menonton vlognya. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Bye-bye.